Langkah pertama, copot semua tahu blok CVT. Halo Sobat Cokromotor, kita kembali lagi di channel Cokromotor. Para subscriber Cokromotor, selamat pagi, selamat sejahtera semuanya. Semoga diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah ya. Terima kasih atas semua dukungannya selama ini. Tanpa kalian, Cokromotor tidak ada apa-apanya. Oke, next kita lanjut ke pokok permasalahan. Kali ini saya akan membagikan tips tutorial cara bagaimana Vario 150 ini bergetar saat awal start ya. Bergetar saat awal start, buka gas itu bergetar di setang, setangnya itu bergetar. Nah, ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama komstir itu oblak bisa. Yang kedua adalah kampas ganda ini slip. Jadi kalau slip itu dia tidak mencengkeram kuat, jadi tidak langsung sek gitu ya. Jadi mengalami bergetar dulu baru berjalan. Oke, langsung saja kita bongkar apakah benar kampas gandanya yang licin. Simak terus video dari Cokromotor. Yang belum subscribe silahkan subscribe, mungkin berguna tutorial-tutorial dari Cokromotor, berguna bagi kawan-kawan semuanya. Silahkan share, like ya, komen, atau ada kritik saran saya terima, kritik membangun. Terima kasih. Sekarang lanjut kita bongkar ya. Langkah pertama, copot semua tahu blok CVT. Vario 110, 150 ini bautnya agak sedikit ya kan. Kalau yang Vario 110 bautnya banyak nih. Lebih mudah bautnya dikurangin biar irit. Ya, kendor semua, tinggal kita ambil. Oke, kita buka. Pakai kunci sok 19 ya. Kurang panjang stang, kita tambah stang. Okay.
ini. Nah, ini kotor ya, licin jadinya. Kalau buat digas pertama itu dia nggak langsung mencengkeram kuat gitu ya. Ini sistemnya. Jadi kapas ganda ini, kalau digas dia akan melar. Kampasnya ini akan melar dan menekan di sini, menekan di mangkok ganda ini. Ini ya. Mekar gini ya. Mekar. Nah, kalau dia langsung mencengkeram kuat segitu, dia nggak akan bergetar, nggak akan selip. Jadi kalau selip itu bergetar. Nah, langsung set gitu diam. Fungsinya begitu. Jadi kalau terjadi getar kampas gandanya yang bermasalah, mungkin udah habis atau licin ya, ini masih lumayan. Nanti ini saya amplas saja udah sembuh ya. Di sini mangkok sini juga udah, ini masih terlihat tata, masih bagus ya, belum gosong. Jadi enggak apa-apa. Lanjut kita amplas saja ya. Oke. Kita amplas, yang amplas agak kasar aja enggak apa-apa, tipis-tipis gitu. Kita amplas begini. Sampai terlihat putih gitu ya. Hitam-hitamnya hilang. Ketiga sepatunya kita amplas semua merata, tipis-tipisan, jangan terlalu banyak nanti habis. Oke. Oke, sudah cukup. Ini saja. Mangkok gandanya kita ampas tipis-tipis ya. Ini biar mencengkeram kuat. Jadi tidak bergetar lagi. Oke, sudah cukup. Kita bersihkan. Lanjut kita pasang kembali ya. Sudah cukup. Kita pasang lagi box CVT-nya. Tinggal pasang bautnya, udah beres, tinggal diuji coba, pasti hasilnya mantap. Oke, terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih kawan-kawan Cokro Motor semuanya telah simak video dari Cokro Motor, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan Cokro Motor. Tutorial ini untuk mengatasi Honda Matic yang bergetar awal start bergetar. Oke. Terima kasih atas dukungannya. Salam dari Cokro Motor.